Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya bikin bubur sumsum biji salak pandan. Ini tuh rasanya enak banget, apalagi dinikmati dalam kondisi dingin. Cara membuatnya mudah sekali dan bahan-bahannya juga simpel banget. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan ubi atau mantang dengan berat 600 gram. Ubinya sudah dikupas dari kulitnya, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong kecil seperti ini. Untuk ubinya, saya menggunakan ubi putih dan ubi kuning seperti ini ya. Kemudian, ubinya kita kukus, lupa tambahkan daun pandan satu lembar, supaya pada saat dikukus, ubinya harum. Kita kukus sampai ubinya matang dan lembut. Setelah 15 menit dikukus, ini ubinya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan ubinya dari kukusan. Siapkan wadah besar untuk mencampurkan semua bahannya. Masukkan ubi yang tadi sudah dikukus. Selanjutnya ubinya dihaluskan. Saya menggunakan bantuan batu gilingan untuk menghaluskan ubi. Setelah ubinya halus, masukkan setengah sendok teh garam. Masukkan 100 gram tepung tapioka. Selanjutnya aduk sampai ubi dan tepung tapiokanya tercampur merata. Karena susah mengaduknya kalau menggunakan alat, jadi langsung aja saya akan mengaduk atau saya uleni adonannya menggunakan tangan. Untuk tangannya, di sini saya sudah cuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini dia semua bahannya sudah tercampur merata. Untuk adonannya sudah bisa dibulatkan. Selanjutnya tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kita uleni kembali adonannya sampai semua adonannya berwarna hijau. Nah ini dia adonannya sudah berwarna hijau semua. Selanjutnya adonannya akan dibentuk bulat-bulat. Ambil sedikit adonannya kemudian dibulatkan. Nah ini saya bentuknya agak oval ya, tidak terlalu bulat. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bentuk bulat semua adonannya sampai adonannya habis. Nah ini dia Mam, semua adonannya sudah dibentuk. Selanjutnya kita akan siapkan air untuk merebus adonan biji salaknya. Di sini saya sudah siapkan pan, kemudian masukkan air sebanyak 1 liter. Setelah airnya mendidih, masukkan biji salak yang tadi sudah kita bentuk. Thank you.
Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Dan kita masak biji salaknya sampai matang dan mendidih. Sambil menunggu biji salaknya matang, di sini saya sudah siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Larutkan tepung maizenanya dengan 50 ml air. Kemudian diaduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah biji salaknya sudah matang, semua biji salaknya sudah mengambang ke atas permukaan air dan airnya juga sudah mendidih. Kita bisa kecilkan atau matikan apinya sebentar untuk busa atau buih yang ada di atas permukaan yang seperti ini bisa kita buang atau kita singkirkan ya. Selanjutnya tambahkan gula sebanyak 130 gram, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan juga larutan maizena yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa hidupkan kembali apinya dan kita masak sampai mendidih dan tekstur dari kuahnya itu mengental. Setelah mendidih kembali dan kuah dari biji salaknya juga sudah mengental seperti ini. Ini biji salaknya sudah matang ya. Kita bisa matikan api kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya sekarang kita akan bikin bubur sumsumnya. Siapkan pan untuk memasak bubur sumsum. Masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan santan sebanyak 1 liter. Selanjutnya ini diaduk supaya santan dan tepung berasnya tercampur merata. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya bubur sumsumnya wangi. Untuk bubur sumsum saya tambahkan 1 sendok gula pasir supaya rasanya tidak terlalu asin atau tidak terlalu gurih ya. Kemudian kita masak bubur sumsumnya sampai teksturnya mengental sambil terus diaduk seperti ini supaya permukaan bawahnya tidak hangus. Ini dia, bubur sumsumnya sudah matang, sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini ya. Kita terus aduk, kemudian kita matikan api kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu bubur sumsumnya. Siapkan bok tinwil. Untuk bok tinwilnya saya menggunakan ukuran 400 ml. Untuk ukuran dan bentuk boknya bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya. Masukkan bubur sumsum dan biji salak pandannya ke dalam bok seperti ini. Tuang semua bubur sumsum dan biji salak pandannya ke dalam bok tinwil sampai habis. Untuk resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box ya. Untuk satu resep dengan box ukuran 400 ml, ini saya bisa dapat 7 box. Nah, ini dia Mams, bubur sumsum biji salak pandannya sudah jadi. Simple banget ya membuatnya dan tampilannya juga cantik, cocok untuk ide jualan. Dinikmati dalam kondisi dingin ataupun hangat, ini tuh buburnya rasanya enak sekali.
Saya cicipi, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap banget, bubur sumsumnya lembut dan gurih, ditambah dengan bubur candil yang manis dan legit. Resepnya pas rekomend untuk ide jualan ataupun bisa dijadikan untuk sajian saat arisan dan kumpul keluarga di rumah. Aroma pandan dari biji salaknya ini berasa sekali ya, wangi banget. Biji salaknya juga lembut dan legit sekali. Oke Mams, jangan lupa dicoba resepnya karena beneran ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.